Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, alhamdulillah saya bersyukur, berbahagia sekali malam hari ini bisa bersua, ya bertatap maya dengan teman-teman seluruh Indonesia, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal ya, dan sebagian besar saya melihat banyak yang belum dikenal. Sebagaimana informasi yang mungkin teman-teman sudah dapat malam hari ini, kita akan berbagi informasi yang luar biasa ya. Ini satu konsep solusi hidup ya. Saya kebetulan hampir 20 tahun teman-teman semua menggeluti bisnis yang mengharuskan saya keliling Indonesia ya, mengisi acara, training, seminar, dan memberikan consulting, coaching dengan banyak orang, mungkin alumni mungkin ribuan. Yang kemudian saya menemukan sebuah fakta bahwa memang Indonesia, bangsa kita ini lagi butuh banyak orang yang punya kepedulian tinggi menemukan atau mencari solusi ya untuk bangsa ini, karena cukup banyak ya saudara-saudara kita di Indonesia yang perlu kita bantu ya. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi satu konsep bisnis yang lebih kurang satu tahun kebelakang kami kembangkan, dan kami sangat bersyukur sekali ya bisnis ini telah terbukti satu tahun kebelakang membantu banyak orang ya. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan lebih kurang 30 menit ya, 20-30 menit ke depan, berbagi tentang satu informasi yang saya meyakini betul banyak orang memerlukan informasi ini ya, tapi tidak banyak orang bisa mendapatkannya. Dan bersyukur teman-teman semua yang hadir dalam Zoom ini bisa mendapatkan informasi berharga ini cukup dari rumah sambil nyeduh kopi ya. Maka pastikan kopinya sudah siap, cemilannya sudah siap, karena lebih kurang 30 menit, 45 menit ke depan Anda akan menyimak satu informasi yang orang banyak cari tapi nggak banyak orang temukan, tapi malam hari ini Anda akan temukan. Apa itu informasinya? Ya, saya ingin berbagi informasi penting tentang satu konsep bisnis. Saya bilang the great business, ini bisnis besar yang telah menjadi solusi ya banyak orang di beberapa negara, di 9 negara, dan kemudian satu tahun kebelakang kami mengembangkan bisnis ini di Indonesia, dan alhamdulillah cukup banyak yang terbantu di Indonesia. Kita perlu konsep besar. Ya, kenapa? Karena permasalahan di Indonesia juga bukan permasalahan kecil. Ada banyak orang yang juga memiliki masalah yang butuh solusi, dan bisnis ini cukup terbukti untuk membantu solusi kehidupan banyak orang. Ya, teman-teman semua, saya akan memulai dari satu data. Yang data ini saya ambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik begitu. Ada dua angka ya, ada dua angka statistik yang ingin saya tunjukkan. Yang pertama, Anda bisa lihat yang pertama indeks kebahagiaan. Anda lihat semakin menua di usia rata-rata 64 ya, 64 ke atas, indeks kebahagiaan orang Indonesia semakin menurun bahkan drastis, mulai dari usia 40. Dan yang paling ekstrim adalah usia 60 drastis ya. Indeks kebahagiaan itu biasanya berbanding lurus dengan dua masalah. Yang pertama, di usia itu biasanya orang semakin sakit begitu ya. Yang kedua, orang di usia itu, orang kerja udah mulai pensiun sehingga biasanya kesehatannya tidak membaik ya. Kemudian finansialnya tidak membaik sehingga indeks kebahagiaan orang Indonesia di atas usia 60 tahun rata-rata menurun drastis ya. Itu fakta pertama di Indonesia. Ya, fakta kedua adalah ternyata di Indonesia yang kaya makin kaya, karena ternyata pertumbuhan ekonomi mayoritas dinikmati orang-orang yang kaya. Itu kita boleh sebut mereka adalah golongan minoritas, para pebisnis-pebisnis besar. Mereka memakin kaya, dan golongan mayoritas di Indonesia yaitu kalangan menengah-menengah ke bawah, mereka sulit sekali untuk lepas dari kemiskinan, bahkan pindah kuadran dari si paling miskin menjadi miskin biasa saja, ini kondisinya cukup sulit ya. Maka ini adalah keadaan yang kita temukan bahwa ceruk orang miskin di Indonesia itu besar ya, dan paling tidak kondisi kelas middle class, kelas menengah itu juga cukup besar, yang perlu di-upgrade untuk menjadi orang lepas dari kemiskinan juga cukup besar. Maka masalah besar ini juga butuh solusi. Semua orang butuh berperan. Salah satunya kita ingin menciptakan, menemukan satu konsep yang sangat mungkin menjadi solusi sebagian besar masalah orang Indonesia, yaitu masalah kesehatan dan juga masalah ekonomi yang ini menjadi sumber malapetaka bagi sebagian masyarakat Indonesia usia dewasa bahkan usia tua, itu lebih parah lagi.
Yang pertama adalah masalah kesehatan. Apa sih, kenapa sih muncul masalah kesehatan di Indonesia? Karena rata-rata orang Indonesia tidak pernah bisa lepas dari faktor-faktor penyebab penyakit. Yang pertama udara. Ya, kita paham sekali udara tercemar di mana-mana, mulai dari Pak, kalau kawasan industri kita nggak boleh, apa nggak usah tanya lagi. Tapi kawasan-kawasan yang TD industri juga, jalan raya, dari asap rokok, dan sebagainya. Ini saya kira tidak perlu dijelaskan detail. Anda sudah paham bahwa udara yang kita hirup setiap hari sulit sekali untuk kita bisa pastikan lepas dari berbagai macam toksin. Gitu. Air yang tidak bersih yang kita konsumsi setiap hari, ya mengandung perasa, mengandung pewarna, makanan mengandung bahan kimia, bahkan kita rasa sayur-sayuran yang kita bilang sehat pun ternyata mengandung pestisida kita minum, keseimbangan emosi, tekanan stres yang cukup tinggi, olahraga nggak teratur, istirahat yang nggak cukup. Maka kita rasakan, kita sulit terhindar dari keenam faktor yang membuat manusia itu tidak sehat. Itulah kenapa usia 40 tahun ke atas, orang Indonesia sudah mulai ada alarm kesehatannya sudah mulai menyala. Dan usia di atas 50 tahun, penyakit sudah mulai muncul. Dan usia 60, rata-rata orang Indonesia sudah mengalami penyakit yang cukup serius. Ini yang menyebabkan kondisi indeks kebahagiaan orang Indonesia menurun. Karena ketika sakit, orang juga rata-rata bermasalah secara finansial. Nah, biasanya problem ini juga diawali karena mereka sudah bermasalah secara ekonomi. Orang yang dari awal di usia mudanya ekonominya bermasalah, kadang cenderung mereka mengabaikan faktor kesehatan. Karena fokus mereka lebih kepada bagaimana cara bisa makan setiap hari. Nah, maka masalah ini sebenarnya saling keterkaitan antara masalah kesehatan dengan masalah ekonomi, itu seperti antara ayam dulu atau telur dulu. Orang yang kesehatannya bermasalah, mereka tidak bisa mencari finansial dengan baik. Orang yang finansialnya bermasalah, maka mereka tidak bisa mengurus kesehatannya dengan baik. Maka masalah ini adalah satu paket yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Masalah yang berikutnya juga adalah masalah ekonomi. Nah, maka penting sekali kita di usia yang belum, mungkin ada banyak di antara kita yang masih muda, berpikir lebih dari awal untuk memulai usaha sendiri. Ya, termasuk mungkin ada yang sudah bekerja, yang sudah punya profesi sebagai ibu rumah tangga, memiliki bisnis sendiri juga menjadi salah satu persiapan yang sangat penting untuk masa depan. Cuma problemnya, ada banyak orang punya masalah ketika memulai bisnis. Nah, ini dia. Mungkin beberapa di antara Anda juga mengalami ini. Yang pertama, nggak punya produk, ya kan? Karena rata-rata orang mau bisnis, biasanya dia berpikir yang mau dijual apa. Mereka nggak bisa mencari produk atau mereka nggak mudah untuk menciptakan satu produk yang menarik, yang bisa dijual dengan mudah dan banyak orang memerlukan. Ya, artinya banyak orang tidak memulai bisnis karena nggak punya produk yang unik dan berkualitas. Karena kadang banyak orang memulai bisnis produknya biasa-biasa saja. Ketika udah investasi besar, produknya tidak diterima market. Apa yang terjadi? Ya produknya nggak laku, akhirnya bangkrut. Apa yang terjadi? Kayaknya modal habis, bisa jadi hutang malah menumpuk. Masalah berikutnya adalah stok produk. Mungkin orang sudah punya produk, tapi kemudian untuk memulai bisnis dia stok produk, modalnya juga harus besar. Bisnis, salah satu ketakutan para pebisnis pemula adalah modal yang harus besar karena harus menyiapkan stok produk yang harus besar. Resikonya, makin besar modal yang harus disiapkan, itu berbanding lurus dengan resiko yang mereka akan alami. Karena ketika modalnya, bisnisnya gagal, hancur, maka otomatis hutangnya juga akan membesar, gitu ya. Masalah berikutnya, mungkin udah ada produk, mungkin udah ada modal. Problem berikutnya, belum tentu orang itu memiliki ilmu. Itulah kenapa banyak orang di Indonesia, ya, mereka percaya diri untuk memulai bisnis, kadang mereka gedekan rumah, gedekan mobil untuk memulai bisnis, tapi ternyata mereka tidak memiliki keilmuan yang memadai. Apa yang terjadi? Bisnis belum berjalan cukup lama, sudah terburu bangkrut, gulung tikar. Dan kemudian banyak orang kapok berbisnis karena mereka memulai bisnis dengan keilmuan yang tidak cukup, sehingga mereka bangkrut dan hutangnya cukup banyak. Ini banyak terjadi. Terakhir, produk udah ada, modal udah punya, ya ilmu sedikit mulai ada, tapi ternyata ilmu udah nggak cukup. Banyak orang menjalankan bisnis dengan mengandalkan instingnya, mengandalkan feelingnya. Sementara bagi pebisnis pemula, insting dan feelingnya ini belum teruji. Sehingga banyak keputusan-keputusan yang diambil justru keputusan yang berbahaya yang akhirnya membuat bisnisnya semakin jatuh, semakin hancur, semakin gagal. Nah, maka ada banyak orang sulit untuk berhasil karena mereka tidak bisa mendapatkan pelatih
untuk membimbing bisnisnya. Ini kendala-kendala yang cukup banyak dialami oleh para pebisnis pemula di Indonesia. Maka teman-teman semua, kalau kesehatan adalah masalah, kalau memulai usaha ada masalah, tentu banyak orang membutuhkan solusi dari kedua masalah ini, yaitu kesehatan dan finansial yang satu paket banyak dirasakan oleh banyak orang. Terus pertanyaannya adalah, apa solusi kesehatan dan finansial? Rata-rata orang menemukan solusi ini terpisah. Cari kesehatan ya dengan cara sendiri dan kemudian finansial dengan sendiri. Yang menarik, apa yang ingin kami berikan informasi malam hari ini adalah suatu konsep solusi satu pintu. Kalau Anda terlibat di bisnis yang sedang kami kembangkan, Anda mendapatkan keduanya, sehatnya dapat, finansialnya dapat. Maka kami boleh mengatakan, jika Anda mendapati dua masalah ini, kesehatan dan finansial, maka kami bisa mengatakan Volten atau perusahaan yang sedang kami kembangkan ini adalah solusi untuk orang-orang yang sedang mencari solusi buat kesehatannya dan finansialnya. Nah, kenapa harus Volten? Ini yang ingin saya ceritakan kepada Bapak-Ibu semua. Yang pertama, ketika Anda berbisnis, Anda harus mencari mitra bisnis yang jelas, begitu ya, yang reputasinya jelas. Volten adalah perusahaan internasional yang jelas, karena Volten memiliki kantor sendiri yang dibeli secara tunai 35 miliar, sudah berkembang di 9 negara, bahkan di Indonesia juga tahun 2022 sudah mulai masuk di akhir tahun, sudah ada kantor di Jakarta, sudah ada 4 kantor cabang, legalitas kita sudah lengkap, bahkan pabrik kita sudah punya di Indonesia. Jadi Anda berbisnis dengan Volten, semua infrastruktur sudah disiapkan. Anda nggak perlu mikirin produk, Anda nggak perlu mikirin kantor, Anda nggak perlu mikirin legalitas, karena semua infrastruktur yang diperlukan untuk berbisnis, Volten sudah siapkan. Bahkan Volten masuk ke Indonesia dengan nilai investasi belasan miliar rupiah sebagai PMA. Yang menarik, ya, Volten ini memiliki produk yang unik, Bapak-Ibu semua. Ini adalah satu produk pelopor pertama, satu-satunya di dunia, yang didukung jurnal ilmiah. Jarang sekali ada produk berbasis kesehatan herbal, begitu, didukung jurnal ilmiah. Dan yang menarik, ini diproduksi di pabrik sendiri. Nah, apa keunikan produk Volten? Produk Volten ini produk perusahaan satu-satunya yang memproduksi produk berbahan dasar jahe hitam, atau kalau di nama internasional black ginger. Ini adalah minuman tonik yang sudah dijadikan sebagai minuman kesehatan yang ditemukan lebih dari 1000 tahun yang lalu di Thailand. Jadi ini adalah tumbuhan yang bisa tumbuh subur di kawasan tropis kering, yaitu di Thailand. Kalau ditanam di luar Thailand, dia tidak bisa subur, tidak sebagus yang ada di Thailand. Anda boleh lihat, kalau di Thailand namanya Thai Ginseng. Jadi Thai Ginseng ini ketika diolah dengan teknologi yang Volten punya, namanya bioteknologi super ekstraksi, dia akan mengeluarkan bahan bioaktif. Ya, ada dua bahan, ada 2.000 sampai 4.000 bahan bioaktif. Salah satunya adalah bioflavonoid yang sangat diperlukan oleh manusia. Untuk apa bioflavonoid? Dia sebagai anti kanker, antibakteri, antivirus, antiinflamasi. Jadi dia bagus sekali untuk membantu mengatasi masalah penyakit yang hubungannya dengan daya tahan tubuh. Yang kedua, metoxiflavon. Ini sangat bagus sekali untuk regenerasi sel. Jadi Bapak-Ibu semua, produk Volten ini adalah produk yang diperlukan oleh manusia. Kenapa? Karena dia membantu mengatasi penyakit yang sifatnya daya tahan tubuh, antivirus, antibakteri, dan sebagainya, dan membantu mengatasi penyakit yang sifatnya degeneratif, penyakit yang diakibatkan oleh penurunan fungsi organ. Yang menarik dari produk Volten, sekalipun ini herbal, ini sudah didukung jurnal scientific yang diakui dunia. Jadi sudah ada uji klinisnya. Bahkan uji klinis ini diterbitkan di Scopus Medical Journal. Ini jurnal medical nomor satu di dunia. Diterbitkan langsung di dua benua. Riset pertamanya kepada penderita diabetes mellitus. Jadi luar biasa, para penderita diabetes mellitus yang menggunakan produk Volten sudah banyak sekali yang terbukti terbantu teratasi penyakitnya. Kesimpulan dari riset ini menarik. Jadi jahe hitam ini fungsinya itu one for all. Satu produk untuk semua jenis penyakit. Kok bisa, Pak, untuk semua penyakit? Makanya tadi saya katakan bioflavonoid yang membantu mengatasi penyakit yang sifatnya daya tahan tubuh, metoxiflavon yang membantu penyakit yang sifatnya degeneratif. Maka ketika orang rutin mengkonsumsi produk Volten, hampir banyak penyakit yang bisa terbantu. Apa saja? Anda bisa lihat di sini. Yang pertama, diabetes. Ini risetnya sudah jelas. Yang kedua, kanker, ya. Ini banyak sekali penderita kanker yang terbantu, meningkatkan libido secara alami untuk bapak-bapak, menguatkan tulang, mengurangi risiko osteoporosis, ya, untuk usia 40 tahun ke atas ini sudah bermasalah, menstabilkan tekanan darah dan hormon,
bagi pasangan yang sulit punya anak karena problemnya hormon, ini terbantu ya. Melancarkan aliran darah, yang stroke, yang diabetes, yang kolesterol, yang asam urat, ini terbantu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, apakah banyak di lingkungan kita orang yang menderita problem seperti yang tadi saya sebutkan? Hampir mayoritas lingkungan kita ada banyak orang mengalami penderita seperti itu, dan semua masalah tadi bisa terbantu dengan produk Voltaire yang telah teruji secara ilmiah karena sudah ada jurnal saintifiknya. Nah, yang menarik ya, manfaat produk Voltaire yang dengan kandungan jeitan yang sangat banyak tadi ini dikemas dalam bentuk minuman harian. Jadi sebagus itu jeitan, kita nggak perlu belanja jeitan ke Thailand diolah sendiri, rasanya juga belum tentu nikmat. Voltaire sudah mengolah jeitan dikemas dalam bentuk minuman harian. Ada dalam bentuk minuman kopi latte yang rasanya nikmat ya, dan ada kandungan lain yang juga luar biasa. Ada yang dikemas dalam bentuk teh tarik ya, dengan kandungan utamanya black tea yang juga memiliki kandungan yang luar biasa. Ada kulit manggis, ada non sweetener, ada prebiotik inulin. Kemudian ada dikemas dalam bentuk susu snow lotus dengan kandungan yang sangat kaya. Ada susu New Zealand, ada jahe hitam, ada snow lotus, ada butuh soda dan sebagainya. Dan semua ini, semua minuman ini rasanya nikmat, ada rasa manisnya, tapi itu bukan gula. Kita semua menggunakan nano sweetener, pemanis yang terbuat dari tebu hitam yang diekstraksi dengan teknologi nano, diambil rasa manisnya, dihilangkan kalorinya. Jadi semua minuman produk Falcon itu nikmat secara rasa dan kaya dengan manfaat yang menarik, harganya juga cukup hemat ya. Oke. Ini adalah bukti-bukti banyak sekali orang yang terbantu, mungkin kalau di Indonesia satu tahun kebelakang mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dari penyakit ringan sampai penyakit ekstrim, dari diabetes, gagal ginjal, sampai kanker yang terbantu. Pertanyaannya sederhana, kalau produk minuman rasanya nikmat dalam bentuk kopi, teh, susu, tapi kemudian telah terbukti secara klinis bisa membantu bahkan mengatasi banyak penyakit berat, maka menurut Anda, apakah produk seperti ini mudah untuk dipasarkan? Maka jawabannya kita sepakat. Wah, kalau gitu mudah. Ya kan, Anda bisa bayangin orang stroke bisa sehat kembali gara-gara minum kopi. Kan unik. Orang diabetes, bahkan gangren yang sudah bolong basah, yang harusnya diamputasi, tidak jadi diamputasi, gara-gara minum susu. Dan ini fakta yang sudah banyak terjadi di Voltaire Indonesia, dan itu sudah kami banyak rekam testimoni-testimoninya. Ini luar biasa, teman-teman semua. Maka kalau produk sebagus ini, dia memiliki nilai bisnis yang sangat luar biasa. Yang menarik, kalau Anda lihat ini potensi market di Indonesia yang sangat luar biasa besar, Voltaire tidak hanya punya keunggulan di produk, tapi Voltaire juga punya keunggulan di platform bisnis. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan produk ini, dipasarkan di Indonesia, Anda juga didukung oleh platform bisnis yang juga luar biasa. Ya, kita punya platform bisnis pertama di dunia, namanya Netcommerce. Kita sebut The New Megatrend. Kenapa kita sebut The New Megatrend? Karena ini adalah konsep bisnis pertama di dunia. Ini perpaduan dua industri. Pertama, industri berbasis jaringan. Teman-teman semua, bisnis apapun di dunia ini, kalau mau besar, pasti pakai konsep jaringan. Anda beli motor Honda, bisa belinya di kota Anda pada perusahaannya dari Jepang. Kenapa? Karena Honda mengembangkan marketnya dengan konsep jaringan kemitraan dealer. Ya, Anda beli makanan KFC, nggak harus ke Amerika. Kenapa? Karena KFC mengembangkan bisnisnya dengan konsep kemitraan franchise. Voltaire juga mengembangkan kemitraan sehingga Anda bisa terlibat di bisnis ini. Yang kedua, e-commerce. Jadi bisnis ini bisa dengan sangat cepat membumi di Indonesia. Kenapa? Karena kita kembangkan dengan teknologi e-commerce. Dan ini kita punya teknologi sendiri. Apa istimewanya? Yang pertama, online shopping. Ya, Anda ketika jadi agen Voltaire atau mitra bisnis Voltaire, Anda punya aplikasi sendiri, nanti transaksi 100% pakai aplikasi. Jadi aman 100%. Yang menarik, delivery sistemnya, ini ongkos kirimnya gratis 100% ditanggung oleh Voltaire, dikirim ke seluruh Indonesia unlimited. Anda bisa bayangkan. Ya, ini mungkin baru pertama kali Anda menemukan platform bisnis online yang menggratiskan ongkos kirim seluruh Indonesia tanpa batas, bahkan ke 9 negara ya tanpa batas. Jadi kalau Anda punya market di luar negeri pun Anda bisa kirim produknya ongkir gratis. Ini menarik. Berikutnya, daily commission calculation. Jadi komisinya dihitung harian. Omset hari ini dihitung jam 12 malam, ya. Kemudian jam 2 pagi kita bisa mengetahui berapa dolar yang kita terima. Jadi meskipun Andanya di Indonesia, Anda bisa mendapatkan penghasilan dolar. Dan penghasilan Anda bisa ditarik setiap hari. Nah,
Kemudian ada digital marketing system. Jadi kalau Anda mungkin punya keterbatasan waktu, sulit keluar dari rumah, maka bisnis ini bisa dikembangkan dengan digital marketing system. Ada kelas-kelasnya, ada kelas WA marketing, ada kelas TikTok, ada FB dan sebagainya. Ini menarik Bapak Ibu semua. Nah, yang lebih menarik dari konsep e-commerce ini Anda bisa lihat ya. Ini dia. Jadi nanti kalau Anda join Volten, ya, Anda akan memiliki aplikasi sendiri. Ini aplikasi kebetulan saya punya namanya Volten International Apps ya, Volten Apps, aplikasi Volten. Apa yang Anda dapatkan ya kalau Anda ada di sini? Bisnis ke depan ada dalam genggaman Anda. Yang pertama, aplikasi connect ke seluruh negara. Jadi Anda begitu join Volten, otomatis Anda bisa mengembangkan bisnis ini ke 9 negara secara otomatis. Berikutnya yang kedua, ini aplikasi bukan hanya untuk transaksi, tapi ini ada education tools-nya. Jadi kalau Anda join bisnis, Anda bisa belajar dari tutorial, dari banyak fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi Anda mungkin seandainya pun Anda jauh dari pelatih bisnis Anda, Anda tinggal di pegunungan sangat terpencil dan sangat sulit ketemu dengan orang sekalipun, bisnis ini bisa jalan. Karena transaksinya lewat aplikasi, Anda belajarnya juga dari aplikasi. Anda bisa bayangkan seberapa banyak orang nanti akan menjalankan bisnis ini dari genggaman mereka. Bisnis tools. Semua, Pak, saya bingung kalau mau bisnis online misalkan nggak bisa bikin konten, nggak usah khawatir. Semua tools dari video, konten harian, semua disiapkan oleh perusahaan. Dan yang menarik dari aplikasi ini, teman-teman semua, dia ada information center, dan yang terakhir ada film mall. Information center tuh gini, Anda pengen tahu nih ada seminar bisnis apa di Kamboja, mungkin ada saudara di Kamboja, ini semuanya ada di sini karena connect 9 negara. Terakhir saya ingin bercerita tentang film mall. Nah, Vimol itu fiturnya kiri bawah. Kalau nanti Anda jadi agen Volten, Anda join jadi agen, maka Anda bisa mengakses Vimol. Vimol itu satu mall e-commerce begitu, di dalamnya sedang di develop ya. Dalam waktu kebetulan 3 malam yang lalu saya ngobrol ya dengan owner Volten yang kebetulan di Semarang, kami ngumpul kemarin, dan Vimol ini lagi di develop, mungkin 1-2 bulan lagi akan ready. Ya, dia akan menyediakan banyak fitur produk, mulai dari fashion, kemudian peralatan. Selain produk yang tadi saya sebutin ya, jahit hitam, nanti juga ada produk-produk yang lain. Dan yang menarik saya tanya, apakah kita bisa order satuan dikirim ke konsumen dan ongkos kirimnya tetap gratis? Yang luar biasa, mereka mengatakan keunggulan Volten adalah salah satunya ongkos kirim gratis. Jadi nanti Anda bisa transaksi, beli produk, satuan, kirim ke konsumen, baik itu fashion, baik itu skincare, dan sebagainya, ke alamat konsumen, gratis, tis-tis ditanggung oleh Volten. Jadi ini bisnis benar-benar masa depan ada dalam genggaman Anda jika Anda berkolaborasi dengan bisnis Volten. Selain produk jahit hitam itu unik, nanti akan dilengkapi dengan banyak produk yang juga dibutuhkan oleh market di Indonesia, bahkan di market. Terus Pak, bagaimana cara memulainya? Pintu gerbang awal, Anda kolaborasi dengan Volten, Anda hanya cukup dengan jadi agen saja. Dan untuk jadi agen, Anda hanya perlu beli paket. Ya, saya sarankan untuk awal Anda beli paket combo. Supaya semua produk paket jahit hitam ini dapat 4 kopi, 4 teh, 4 susu. Nilainya cuma Rp2.590.000, yang kalau Anda jual lebih kurang nilainya jadi Rp3.200.000. Ya. Anda akan dapat semua produk, sehingga Anda mendapatkan produk harga murah. Jadi kalau kopi sama teh, per saset harga agennya itu cuma nggak nyampe 10.000. Ini murah sekali teman-teman semua. Karena kopi sama teh pernya 20 saset, susu 15 saset. Ya. Dan ini nanti kita detailkan. Oke, Pak, kalau sudah jadi agen, manfaatnya apa saja benefitnya? Yang pertama, keuntungan penjualan langsung. Nah, jadi keuntungan penjualan langsung itu lebih kurang 20-40%. Jadi kalau Anda jual satu box kopi isi 20 saset, harga 250, Anda dapat keuntungan 55.000. Itu keuntungan penjualan. Jadi Anda untuk dapat harian, buat bensin, buat apa, bisa jadi keuntungan penjualan. Tapi mungkin Anda pengen dapetin hasil yang besar. Kalau Anda pengen dapat hasil besar, selain jual eceran, Anda perlu membangun bisnis. Nah, dengan cara apa? Anda boleh membangun tim keagenan. Kalau Anda mengajak orang jadi agen di tim Anda akan mendapatkan komisi referral 350. Yang menarik, ini berulang-ulang setiap kali orang itu paket agen Anda dapat. Ya. Yang ketiga, komisi penjualan grup. Anda akan dapat komisi yang bensinnya hingga 1,8 miliar per bulan. Nah, jadi kalau Anda lihat, ini adalah agen-agen Malaysia. Kenapa mereka bisa sesukses itu? Karena potensinya memang luar biasa. Ini bisnis besar. Makanya saya bilang,
great business e-commerce karena potensinya luar biasa. Terakhir ada reward point yang nilainya bisa sampai 8 miliar setiap agen, dan kalau di Malaysia mereka bisa mengambil reward point ini sampai 8 miliar lebih kurang dalam waktu 4 sampai 5 tahun. Nah, teman semua, ya, ini adalah bisnis yang kita inginkan, ya. Pasti kita ingin bisnis yang modalnya kecil. Anda bisa bayangin hanya dengan modal 2.590 itu pun Anda dapat produk senilai 3.200, tapi Anda sudah masuk ke sebuah gerbang bisnis besar, terkoneksi di 9 negara, Anda bisa bisnis dari handphone Anda, ya, dan Anda bisa memasarkan seluruh negeri tanpa ongkos kirim dan memiliki potensi income yang sangat besar. Sangat besar, saya menyaksikan dan saya menikmati sendiri, salah satunya di Indonesia. Dan Anda bisa jalankan bebas waktu, dimanapun boleh. Karena Anda cukup dari genggaman Anda. Bisa dilakukan di mana-mana, pasarnya global, resiko nggak ada. Karena resiko berbanding lurus dengan modal, karena kita nggak pakai modal, maka nggak ada resiko. Dan yang terakhir, legal. Lengkap, legal, Anda nggak usah takut jalankan bisnis ini, karena semua legalitas sudah disiapkan. Nah, maka yang paling menarik adalah, kalau di Malaysia bisnis ini sudah sangat besar karena mereka sudah mungkin 5 tahun ya. Jadi mereka sudah membuktikan bisnis ini luar biasa. Yang menarik di Indonesia bisnis ini baru dimulai. 1 tahun ibarat pesawat kini ini baru di landasan. Bahkan kita baru akan grand launching tanggal 27 Oktober 2024 ya di ICE BSD Tangerang. Ini kesempatan yang sangat luar biasa buat Bapak-Ibu semua untuk mengembangkan di daerahnya masing-masing atau bahkan lintas daerah se-Indonesia. Maka pastikan Bapak-Ibu bahwa orang sukses itu biasanya dia mampu mengelola antara dua situasi yang dia temui. Yang pertama, dia menemukan kesempatan dan dia menyiapkan dirinya. Jadi sukses itu adalah momentum bertemunya antara kesiapan dengan kesempatan. Sekarang kesempatannya ada di depan mata Anda, ada satu bisnis yang telah terbukti merubah hidup banyak orang, dan ini bisnis baru dimulai di Indonesia, dan sekalipun baru 1 tahun, bisnis ini juga cukup luar biasa membantu banyak orang. Sekarang kesempatan itu ada di depan mata Anda, dan tinggal Anda, apakah Anda siap ya mengambil kesempatan ini dan menjadikan ini sebagai momentum perbaikan kehidupan Bapak Ibu semua. Baik perbaikan kesehatan, perbaikan ekonomi, dan juga kesempatan membantu banyak orang jauh lebih baik secara kualitas kehidupan. Saya doakan buat teman-teman yang kemudian punya niat baik, ya ingin membantu banyak orang, ingin merubah hidup menjadi lebih baik, dan kemudian memutuskan siap berkolaborasi dengan kita, dengan kami, mengembangkan Voltaine di Indonesia. Semoga Voltaine menjadi jalan kebaikan untuk keluarga Anda semua. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.